Ini handphoneku emang udah harus dilem biru ya. Cuman belum-belum aja. Tapi sayang juga sih ngapain dilem ya. Birunya belum bisa. Jadi masih pakai yang ini. Ini mat. Dia aku nggak tahu tuh at which point. Jadi dia yang bakal mati-mati sendiri. Ntar abis itu dia bisa lagi. Aku nggak setting apa-apa ya. Abis itu bisa panjang lagi bener-bener terserah dia aja. Nggak ngerti gimana ya, mungkin udah error aja ya, emang nggak tahan lama ini handphone ternyata, atau mungkin akunya aja yang terlalu sadis nyuruh dia bekerja terlalu berat mungkin ya, nggak sesuai dengan kesanggupannya mungkin. Ini panas, aku nggak bisa makan makanan panas ya, tunggu dulu dingin. Dan aku nggak niup makanan ya, karena nggak boleh niup makanan, jadi aku tunggu secara alami aja dia menjadi dingin. Harusnya diaduk-aduk biar cepet dingin. Aduk. Ini aku pakai santan instan ya. Kalau pakai santan yang seger sih menurut aku lebih enak, karena biar gimana pun ya begitulah, yang seger lebih enak ya. Tapi selera sih. Tapi bukan yang ini juga nggak enak sih. Enak juga sih. Aku sering pakai kok untuk bikin-bikin santan instan, dan menolong sekali ya santan instan itu. Kita pengen apa yang bersantan, kan gak semudah itu kalau beli santan ya. Kalau santan instan tinggal pergi ke minimarket atau ke supermarket, kita langsung dapat. Menurut aku sih enaknya enak, cuman agak sedikit asin. Nggak tahu belakangan aku kalau masak sering asin. Ayo kak. Selamat makan. Iya, aku nggak nyicip dulu tau kak, langsung aja sayur aku campur, tapi nggak basi kan ya? Enggak. Kakak enggak. Udah cium? Enggak, aku nggak cium. Yakin aja. Enak nggak kak? Enak. Alhamdulillah. Kata kakak enak. Dulu aku malas makan sayur ya, tapi sekarang jadi suka juga. Keturunan kidding, makan pakai sayur lebih enak, ada seger-segernya. Aku mau ngabisin ini dulu, kita minum es kelapanya kapan kak? Oh iya bener. Abis ini, kayak buka puasa aja kita ya kak ya? Abis ini, minum es kelapa. Terus, iya kamu ngapain di situ bang? Abang deket-deket abang Caca ya? Nanti aku mau nyisirin hamung dulu lah kak, sebelum itu. Nyenengin hamung ya. Kadang dia berontak juga, mau disisir marah. Ini baru suapan keberapa sih, ketiga. Santannya satu kotak yang tadi ya? Nggak habis. Nggak habis? Iya, nyisa dikit. Kurang ada kak? Ini berasa. Udah pas. Alhamdulillah, lumayan lah kak ya. Tidak mengecewakan kan? Kata kamu keasinan gak? Enggak pas. Alhamdulillah. Kata kamu keasinan? Kata aku keasinan dikit. Tapi enak sih kata aku. Alhamdulillah, memuji masakan sendiri. Duh. Ya udah. Itu jadi masakan malam ini ya. Makan dulu, mau ku habisin. Habis itu kita mau minum es kelapa. mau kurus. Itulah cita-cita kita. Makan, semua kita makan. Teman-teman selamat makan juga ya. Aku habisin ini dulu.